Cut. Halo teman-teman, kembali lagi di Kendra Channel. Buat teman-teman, mungkin sudah lama saya nggak upload ya teman-teman. Ini saya berada di mana yuk? Saya berada di Sedudo teman-teman. Alhamdulillah sore hari ini kita akan menikmati suasana Sedudo teman-teman ya. Ayo kita lanjut turun dulu aja teman-teman. Alhamdulillah musim hujan, tapi ini sore kebagian terang teman-teman ya, enggak cuma mendung aja tapi tidak hujan. Saya kesini bersama istri dan teman-teman ya, teman saya yang mungkin di video saya ada itu video lama itu sama Mas Rio, waktu di mana itu sempat buat video di Kali Bening. Ini tadi Mas Rio ngajak jalan-jalan, kita ajak ke Sedudo aja teman-teman. Tapi kali ini Mas Rio bersama istrinya ya teman-teman. Kalau dulu masih jomblo, pemandangan Sedudo teman-teman, air terjunnya. Sing ngangeni Kutha Nganjuk ya teman-teman ini. Ini tadi sampai di Sedudo sekitar jam 3 sore. Untuk tutupnya kalau sore itu jam 4 ya teman-teman. Jadi kemepetan ini teman-teman sebenarnya. Untuk suasananya ini sangat sejuk dan diiringi suara air terjun dan hewan-hewan yang ada di hutan ya teman-teman, di pohon-pohon itu. Itu dia teman-teman, teman saya Mas Rio sama istrinya. Dan istri saya di depan, tak suruh jalan duluan tadi teman-teman. Itu ada rombongan yang mau pulang teman-teman, yang naik. Jadi kalau ke Sedudo itu himbauannya, kalau cuaca berubah atau hujan mendung, dianjurkan untuk naik ya teman-teman. Kalau di Sedudo itu yang seneng itu terkenalnya nasi jagungnya Sedudo teman. Nanti kita coba cari nasi jagung juga. Lumayan teman-teman, ini ngos-ngosan sudah lama. Soalnya buat video terakhir itu sama Mas Boy kalau nggak salah ya. Tahu Mas Boy sekitar 2020. Ini di jeberi tikar teman-teman, itu tulisan Sedudo, air terjunnya teman-teman. Kalau ke Nganjuk itu kalau nggak ke air terjun Sedudo itu rugi teman-teman, apalagi kalau wisatawan luar Nganjuk ya. Ini pada masih ramai teman-teman ya. Dilarang mandi di bawah air terjun teman-teman. Sekarang tidak boleh mandi di bawah air terjun ya, karena beberapa waktu yang lalu ada yang ketimpa pohon dari atas. Oke teman-teman, kita coba nyari nasi jagungnya teman-teman yang ke Sedudo. Ini saya mau menyusul Rio, teman saya Mas Rio dan istri saya sama istrinya Mas Rio udah jalan duluan itu di depan. Ini ada yang jualan jerigen juga teman-teman, yang mau bawa pulang air Sedudo itu kadang dimasukin ke jerigen, konon katanya itu bisa awet muda teman-teman ya. Itu hanya mitos atau beneran juga nggak tahu ya teman-teman. Ini kalau mau main air bisa di sini teman-teman ya, di bawah
Kalau di air terjunnya sendiri sudah dilarang kayaknya teman-teman. Karena memang beberapa saat yang lalu itu ada korban jiwa ketimpa pohon dari atas. Ini banyak yang tutup juga teman-teman, sudah sore. Karena memang juga bukan hari libur ini teman-teman saya ke sini. Ini kita turun dulu aja, melihat-lihat sampai ke bawah. Langganan saya tuh kalau beli nasi jagung di bawah sini teman-teman, ada mbah-mbah yang jual itu. Tapi ini nggak jualan ternyata, karena memang udah sore juga, jam 3. Ini istri saya lagi coba mencari penjual yang jual nasi jagungnya, teman-teman, yang sekiranya masih anget. Karena memang udah sore banget ini. Sebenarnya ya magak, bahasa Jawanya itu magak buat kesini. Ini juga ada souvenir kaos dari Sedudo juga teman-teman yang mau beli. Ini tak jalan aja ke atas teman-teman, sama lihat-lihat dulu. Ini musola ya teman-teman, ada musolanya juga dan toiletnya di sampingnya itu. Ini tadi kita lewat jalur sebelah sana. Toilet umum teman-temannya. Oke teman-teman, tadi itu nasi jagung ya teman-teman. Ternyata jam 4 itu disuruh naik, sudah dihalu-halu, jadi nggak sempat ngerekam. Jadi maaf cepet-cepet tadi teman, karena memang waktunya itu mepet sekali. Ini saya tinggal sendirian ini di sini, istri saya sudah duluan sama teman saya Mas Rio, jadi nggak sempat kita review nasi jagungnya Sedudo teman. Mohon maaf sekali lagi. Oke teman-teman, saya mau naik dulu. Jangan lupa subscribe channel saya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.